Hai, Glo. Hai. Oke. Eh, Ada ya itunya. background. Tunggu. Background kemarin. Oke, hai, Glo. Hai. Selamat siang. Udah beres terapinya? Udah. Oke. Ini adalah acara Zoom ngobrol bareng atlet. Jadi kita dari teman-teman humas karena lagi pandemi kan nggak bisa teman-teman media nggak bisa langsung wawancara ke sini. Jadi seminggu sekali kita adakan untuk ngobrol bareng. Entah itu nanti sama atlet atau entah nanti sama pelatih atau mungkin pengurus juga nanti di sini. Nah, kali ini ada Gloria Emanuel Wijaya, salah satu atlet ganda campuran di Pelatnas PBSI. Glo mungkin mau nyapa teman-teman media dulu, boleh? Hai teman-teman media. Glo, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, kemarin waktu di Thailand Open kan bisa dibilang itu pertandingan pertama lah setelah vakum hampir 10 bulan ya pertandingan. Kalau buat lo sendiri kemarin gimana sih rasanya bertanding lagi setelah 10 bulan? Kalau buat rasanya sih sebenarnya lumayan apa ya, lumayan membingungkan sih. Soalnya kan selama di sana kan kita harus ngikutin protokol baru kan, yang kita belum biasa jalanin selama di PBSI gimana. Terus apa? Tapi kalau untuk penampilan di lapangan sih. Untuk penampilan di lapangan sih nggak yang gimana-gimana ya, maksudnya nggak ada kepikiran sama sekali. Yang penting udah masuk lapangan tanding lawan-lawan itu normal menurutku. Tapi selebihnya sih di luar dari game di lapangan sih masih bingung aja sih. Tapi lama-lama pas minggu kedua minggu ketiga di sana udah mulai terbiasa gitu. Bingungnya itu lebih ke apa nih? Lebih Kagok. kagok. Iya, lebih ke kagok karena kan kita kan biasa pemanasan, habis pemanasan mau masuk lapangan kan apa nggak pakai masker nggak apa, dan posisi posisi kita kan juga masih agak ngap gitu kan, keringetan apa gitu. Terus kemarin tuh harus diharuskan masuk lapangan masker, terus selesai main habis main juga masker gitu. Jadi yang kebiasaan-kebiasaan kecil kayak gitu sih yang masih kagok, tapi sebenarnya nggak mempengaruhi sih, cuma kagok aja belum biasa. Nah, kalau dari kemarin kan sistemnya bubble ya selama di sana. Kamar kan sendiri-sendiri gitu. Iya. Untuk nanti yang di Swiss pun akan seperti itu, sistem bubble lagi. Iya. Ada antisipasi-antisipasi apa nggak yang Glo sendiri siapin? Misalnya bawa makanan lebih atau apa? Melihat dari Iya yang sih. Thailand. Yang pasti makanan sih, soalnya kan di sana di Swiss juga kan apa cuacanya dingin kan, jadi apalagi diem di kamar terus gitu kan. Kalau lagi latihan juga paling latihan sehari itu cuma berapa jam doang, 2 jam aja udah maksimal gitu. Terus selebihnya cuma di hotel di kamar, ya paling workout dikit di mana di kamar, selebihnya ya nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya ya nonton paling menghilangkan jenuh gitu. Selebihnya ya fokus ke mana, ke pertandingan gitu, karena kan nanti di sana nggak ada waktu untuk isolasi kan, jadi bener-bener kayak pertandingan biasa, jadi fokusnya harus disiapin lagi. Kalau kayak di Thailand kemarin kan kita ada waktu seminggu buat isolasi kan, jadi masih ada waktu tenang sebentar gitu, habis itu baru kenceng lagi. Berarti selama selama di kamar pun selain ya nonton apa masih sempat ini ya latihan mungkin fisik sendiri. Masih, masih ya, pasti ada. Ada waktunya ya. Nah, Iya. kalau ini kan berarti kemarin pulang dari Thailand itu tanggal 1 ya, dari Thailand tanggal 1 karantina dulu ya. Iya. Ya, berarti baru balik, maksudnya baru balik ke Platnas tuh 3 mingguan, baru 3 mingguan ini kan. Berarti. Iya, 3 mingguan ini, ya. Nah,
Selama 3 mingguan ini, apa aja nih persiapan yang untuk ke Swiss Open nanti? Kalau untuk persiapan ke Swiss Open sih, sorry bentar. Kita lihat dari evaluasi kemarin di Thailand aja ya. Kan waktu di Thailand kemarin juga aku sama pelatih aku juga banyak bilang gitu kalau emang fisik aku dan Hafiz waktu di Thailand kemarin kurang gitu kan. Jadi untuk evaluasi perbaikan di Swiss-nya itu mungkin lebih ke fisik aku dan Hafiz, dan selebihnya ya kita bisa kontrol masing-masing gitu. Entah itu komunikasi, entah itu apapun lah pokoknya, yang penting utamanya itu kita harus balikin kondisi kita dulu kan, yaitu di fisik gitu. Berarti kalau Gulo sama Hafiz lebih ke fisiknya berarti ya? Iya. Nah, kalau sama Hafiz sendiri ada udah ngobrol-ngobrol apa nih untuk misalnya target untuk di Swiss atau untuk ancang-ancang nanti di Swiss seperti apa? Sebenarnya nggak cuma untuk di Swiss besok aja. Mungkin dari awal kita ikut pertandingan, dari awal tahun adanya event, aku sama Hafiz juga udah yang apa ya, dibilang kita pasang target sih, kita sebenarnya nggak yang gue pengen juara banget nih di sini gitu. Kita berdua tuh bukan yang kayak gitu, tapi kita berdua tuh kayak yang ayo yuk bisa yuk gitu, kita coba, kita paksa yuk bilang gitu. Pokoknya kita usaha terus semaksimal mungkin, pokoknya hasil tuh belakangan lah gitu. Yang penting intinya tuh kita di lapangan tuh benar-benar totalitas banget sih. Makanya aku kadang suka bingung kalau ditanya target tuh, aku tuh bingung gitu. Maksudnya kalau dari aku dan Hafiz sih, yang penting kita maksimal dulu, enak main di lapangan dulu tuh, pokoknya hasil tuh ngikutin deh gitu. Jadi intinya ya lihat nanti, yang penting sudah melakukan yang terbaik lah. Iya, lihat nanti, tapi dalam arti bukan kita pasrah atau kita mau apa ya. Maksudnya kadang kan teman-teman media atau siapapun di luar sana kan suka salah mengartikan gitu. Jadinya malah jadi bumerang ke aku lagi gitu. Maksudnya aku tuh ya kita pokoknya kita tetap usaha semaksimal mungkin, dan kita juga nggak mau kalah yang pastinya. Jadi ya so far sih kita jalanin aja gitu. Ya, jalanin. Bukan berarti pasrah, tapi yang penting sudah pasrah, iya. Yang baik gitu. Iya, betul. Oke. Mungkin kalau dari aku segitu dulu pertanyaannya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau nanya dulu? Boleh langsung nyalain kameranya atau via kolom chat. Boleh, Mas Tio dari Bola Skor. Silakan. Siang Gloria. Siang Mas. Glo mau nanya, kan kemarin tuh katanya yang main di Swiss itu nggak main di All England. Menurut kamu gimana tuh nggak bisa main di All England, sedangkan tapi mainnya di Swiss gitu. Terus yang pertanyaan kedua, kan kamu tuh sama Hafiz bisa dibilang paling senior ya dari pemain yang main di Swiss gitu. Itu kamu ada ini nggak sih dari pelatih atau Kaoni gitu? Oh kamu harus misalkan kayak jadi contoh atau apa gitu buat junior-juniornya? Ya, itu aja sih pertanyaannya. Makasih. Oke. Terima kasih Mas Tio. Monggo, Glo. Silahkan. Untuk pertanyaan yang nomor satu sih. Mungkin karena berhubung Swiss Open besok ini itu event yang ada perhitungan untuk Olimpiadenya ya, jadinya aku Hafiz karena lagi ngejar dan mengamankan poin, jadi mau nggak mau kita harus berangkat ke Swiss gitu kan. Kalau untuk All England, mungkin All England setahu aku sih tahun ini tidak masuk ke perhitungan Olimpiade ya, karena kan sudah tahun lalu udah masuk tuh, udah aman. Jadi ya aku sih sebenarnya nggak apa-apa nggak ikut juga All England gitu, Mas. Toh yang penting aku bisa fokus satu-satu untuk bisa ke Olimpiade besok gitu. Yang penting kan yang ada di depan mata sekarang kan Swiss Open nih. Jadi aku sama Hafiz fokusnya ke situ dulu aja. Tadinya juga kan sempat mau ikut coba ke All England, tapi
keadaannya tidak memungkinkan kan. Jadi ya ya udahlah yang apa yang pelatih ini aja, yang pelatih kasih event ke kita aja kita jalanin. Kalau untuk pertanyaan keduanya apa ya tadi? Yang pemain senior. Pemain senior kalau menjadi contoh sih yang pasti menjadi contoh ya, tapi dalam hal apa dulu nih, Mas? Kalau memang dalam keseharian di disiplin, attitude gitu-gitu sih yang pasti saya harus memberikan contoh yang baik untuk adik-adik aku di sini gitu. Tapi kalau untuk apa hasil di turnamen, yang pasti sih kita juga nggak mau kalah dari yang junior karena kan ya mau nggak mau balik lagi ke fokus kita utama itu fokus aku sama Hafiz ya mau ngejar poin. Jadi mau junior, mau senior, mau apapun ya. Kita paksa terus, kita jalanin terus gitu. Oke. Yo, jawabannya sudah cukup puas terjawab pertanyaannya? Sudah cukup. Oke, aman ya. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Boleh langsung nyalain kameranya atau audionya. Ada? Belum ada. Oke, udah saya deh yang nanya, Glo. Nah, nanti di Swiss babak pertama balik lagi kita apa akan lawan pasangan India lagi ya? Siapa? Aswini sama Aswini. Apa Ranki Reddy ya? Ya, Ranki Reddy. Ya. Gimana, Glo? Ada persiapan atau antisipasi apa enggak sama Hafiz untuk melawan mereka lagi? Apa? Antisipasinya kita evaluasi dari Thailand kemarin yang pasti apa ya dari kesalahan-kesalahan kita kemarin di Thailand kita coba lebih konkret lagi di lapangan besok bisa memperbaiki lagi apa yang kemarin di Thailand kita lakuin kita jalanin sebisa mungkin. Ada perubahan, jangan pastilah karena kan waktu di Thailand kemarin kan tipe main kita tuh benar-benar yang intinya tuh kita keserang banget lah sama si India ini gitu, jadi kita nggak ada chance untuk bisa nyerang balik gitu kan, jadi kayak ikut polanya mereka gitu, jadi ya untuk Swiss besok sih yang pasti kita udah atur strategi kita masing-masing, jangan sampai terulang lagi lah di Thailand gitu. Intinya gitu. Ya, balik lagi tetap akan lakukan yang terbaik. Iya. Itu ya, gitu ya. Oke, teman-teman ada yang pertanyaan yang lain mungkin? Ada lagi? Oke. Kalau untuk di Swiss berarti Glo kan kalau yang race to Olympic itu peringkat ke-8 ya? Iya. Ke-8 dan bawah-bawahnya lumayan agak tipis ya ininya poinnya. Yeah. Nah, berarti motivasi terbesar untuk di Swiss nanti apa kalau buat gue sendiri untuk main di Swiss nanti? Motivasinya sih poin aku itu kan mepet sama yang maksudku gini, poin aku kan 8, di 9 di 7-nya sama di 8-nya kan di mepet-mepet tuh. Dan mereka itu yang ranking 7 sama ranking 9-nya itu kan juga ikut di Swiss nih besok. Jadi ya mau nggak mau target aku, motivasi aku, kalaupun nanti di sana aku ketemu dia ya semoga aja aku bisa menang gitu. Bisa, pokoknya bener-bener dilancarin lah jalannya di Swiss. Terus motivasi aku sih pokoknya kalau aku ketemu mereka ya aku harus menang. Tetap harus menang ya? Tetap harus menang. Ya, oke. Nah, kalau sebelum Swiss kan rencana ini ya akan vaksin nih Glo. Oh iya. Ya, nah kalau dari Gloria sendiri tanggapannya tentang vaksin seperti apa? Ya puji Tuhan ya, maksudnya akhirnya kita bisa dapat vaksin juga. Jadi kan kita mau kemana-kemana juga bisa lebih tenang sedikit ya, walaupun memang keadaan dunia juga belum pulih banget gitu. Jadi setidaknya itu jadi apa, jadi face shield buat badan kita sendirilah gitu kan. Ya yang pasti sih
berharap semuanya, semoga nggak cuma kita, semoga semua orang di dunia ini, di bumi ini bisa secepat mungkin mendapatkan vaksin dan cepat pulih dunia ini, dan kita bisa tanding secara normal lagi, karena momen tanding secara normal tuh benar-benar dirindukan banget sih, karena benar-benar berasa banget gitu, kayak kemarin di Thailand nggak ada penonton, nggak ada apapun tuh, dengan 3 event di tempat yang sama di situ-situ aja, itu tuh sedikit berpengaruh sih. Pengaruh ya. Kita benar-benar kayak butuh support system, entar itu penonton apalah atau siapalah, itu tuh benar-benar ngaruh. Meskipun penonton berisiknya lumayan ya, tapi itu justru ya, jadi support system ya. Iya, itu kan support system-nya juga kan beda-beda ya terhadap beberapa atlet ya. Kayak aku kan mungkin lebih cari ke suasananya gitu, misalkan kayak main di Swiss nih, lapangannya nih suasananya enak nih buat aku, atau enggak di lapangan di negara mana, oh suasananya juga enak nih, hawanya enak gitu, ngedukung. Tapi kan ada juga beberapa tempat yang gornya enggak enak nih sama kita gitu, kayak enggak nyaman gitu, nah itu kan juga ngaruh gitu kan. Betul, betul, betul. Ya balik lagi gimana orangnya juga sih ya. Iya. Berarti kalau Gloria seneng kalau ada yang nonton. Ya nggak juga sih, lihat-lihat tempat juga. Ya, teman-teman ada lagi yang mau nanya-nanya? Waktu kita masih cukup banyak. Masih banyak. Masih banyak. Latihan jam berapa, Glo? Sore? Sore kan libur, kan hari Rabu. Hari ini Rabu kan? ya. Saya kok ingat hari ini Selasa ya. Dalam ruangan lupa hari. Glo, hobinya apa sih, Glo? Selain ya kalau bulu tangkis sudah pastilah ya, sudah bisa jadi pemain gitu. Kalau selain bulu tangkis, kegiatan? Hobi selain bulu tangkis, kalau di olahraga, di luar bulu tangkis tuh berenang. Olahraganya berenang, selebihnya di luar itu nonton movie, nonton bioskop gitu-gitu, terus apa ya? Udah sih, itu aja. Oh, Mas Tio mau nanya lagi, boleh, silakan. Sorry, nanya lagi. Beberapa waktu lalu kan gue sempat bilang katanya belum ada target dari pelatih untuk di Swiss nanti gimana. Sedangkan kalau target pribadinya gue sendiri pengen juara. Nah, itu sekarang gimana? Apakah dari pelatih udah ada target atau belum, dan apakah target pribadinya Glo masih tetap juara? Kasih. Sebenarnya gini, Mas. Kalau dari pelatih aku, baik Kak Richard ataupun Mas Nova, kayak event besok ini kan Super 300 ya, dan itu kan sudah masuk hitungan untuk Olimpiade. Jadi kadang tuh mereka nggak yang ngomong ke saya dan Hafiz gitu, kalau kalian nih harus juara ya, targetnya gini-gini, itu mereka nggak yang kayak gitu. Tapi dengan saya dan Hafiz diikutsertakan di event ini, kita jadi tahu tanggung jawab kita tuh apa, target kita tuh apa gitu. Jadi ya, makanya kenapa aku bisa bilang gitu, karena memang pelatih aku, baik Kak Richard ataupun Mas Nova, memang tidak apa ya bilangnya ya, tidak yang gembar-gembor gitu ke atletnya gitu. Lu besok ikut Swiss harus juara ya, lu harus gini-gini-gini ya, gitu. Enggak. Mereka tuh yang, pokoknya mereka tuh benar-benar yang serahin ke kita, ke atletnya, tapi selama persiapan tuh benar-benar kita tuh yang dikasih totalitas gitu, benar-benar yang berkualitas. Itu, Mas. Jadi makanya kenapa aku bilang pelatih belum ngasih target ya, karena memang seperti itu keadaannya, dan ya, balik lagi ke atletnya ya, kan kita yang main ya, jadi ya target saya dan Hafiz ya harus berikan yang terbaik. Ya kalau bisa juara, amin. Amin. Ya, Mas Bimo dari Jarum Badminton, boleh silakan. Eh, Mas Bimo. Halo, Glo. Sehat, Glo? Hai, Mas. Alhamdulillah. Ini mau nanya terkait, kan kemarin udah ngerasain juga ya atmosfer selama 2 minggu berturut-turut di Thailand. Kamu sendiri ngelihat peta persaingan di ganda campuran sekarang, apalagi kejar-kejaran poin ke Olimpik, gimana gitu? Ngebaca kan hampir setahun ya nggak ada turnamen, nggak ikut turnamen. Kemudian kemarin ikut lagi, ngebaca di 2 turnamen itu gimana peta persaingan di ganda campuran? Itu aja. Thank you.
Udah ya. Oh. Oke. Okay. Ya sebenarnya kalau untuk lihat dari pertandingan Thailand kemarin itu sebenarnya jujur kalau dari aku sendiri kayak sempat kaget sih. Maksudnya kagetnya itu dalam arti kita dalam waktu 10 bulan nggak ada pertandingan, terus tiba-tiba kita ke pertandingan, kita ketemu dia yang udah lama nggak ketemu, kita kayak jadi kaget sendiri gitu. Kagetnya tuh kayak, ih kok beda ya sama yang waktu itu gitu. Jadi kadang perubahan-perubahan kayak gitu sebenarnya, apa ya, ya beda-beda tergantung atletnya. Makanya dari masa pandemi ini, ada beberapa atlet yang bisa move, bukan move on, bisa apa ya namanya, bisa naik level kah, atau memang dia stuck di situ aja gitu. Makanya kayak contohnya kayak ini deh, kayak Sapsire kemarin sama yang ganda putra, selama 3 event kan mereka berturut-turut tuh juara. Nah kayak gitu aja kan bisa kelihatan, berarti dia ada improve dari penampilan mereka sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kadang nih kayak kita gini, karena udah lama gak ikut pertandingan, jadi kita cuma lihat dari video-video YouTube yang lama gitu. Nah, kan kita juga nggak tahu ya dari video-video YouTube yang lama itu mereka ada perubahan atau enggak gitu. Jadi sebenarnya agak sedikit kaget sih, kita bisa ngebaca pas pertandingan Thailand kemarin itu dengan penampilan terbaru mereka, sebenarnya kita kaget juga sih gitu. Tiba-tiba ya ada yang tiba-tiba ningkat gitu ya. Iya, padahal kan sebelumnya kan kita cuma lihat dari video YouTube yang sebelum-sebelumnya kan gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Margit IDN. Nah, sebagai atlet terlebih saat kalah, Gloria pasti kena serang netizen, dalam tanda kutip serang. Gimana sih cara Gloria selama ini menghadapi para haters? Nomor satu jawabannya gimana ya? Atau mungkin serangan-serangan netizen itu buat Gloria sendiri dijadiin apa? Sebagai motivasi kah atau sebagai apa? Gimana ya? Kadang gini sih, memang ada beberapa komen netizen yang kena di aku gitu. Kenanya tuh dalam arti kayak misalkan kan banyak yang bilang aku banyak matung, aku diem aja gitu-gitu dan lain-lain lah sebagainya. Tapi di balik itu tuh aku memang mikir gitu. Iya ya, gue matung gitu. Tapi aku balik lagi ke dalam keadaan posisi aku gitu. Posisi aku kan emang tinggi ya. Jadi untuk bisa secepat yang mereka mau atau secepat pemain lain tuh emang agak susah gitu, agak kaku. Karena kan aku panjang semua kan, tangan, badan, kaki semua panjang gitu. Tapi memang itu ada juga yang jadi evaluasi aku sih sebenarnya, banyak gitu. Tapi kalau untuk komen-komen yang agak-agak frontal sih, ya nggak aku hirauin sih. Cuma kalau memang kalau ada yang mention pas banget dia mention aku dan frontalnya tuh udah di luar nalar, itu kadang aku suka report atau enggak aku blok. Sorry ya guys, karena aku report aku blok gitu. Itu yang kalau udah keterlaluan banget sih. Dan ya mungkin yang tidak ada hubungannya dengan permainan atau dengan performa gitu ya, Glo, ya. Ya, kadang kan komennya suka yang di luar itu kan, jadi ya aku blok-blokin aja. Ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama udah dijawab. Nah, pertanyaan yang keduanya, sebutin pasangan ganda campuran paling ngerepotin buat dilawan. Kalau boleh pakai alasannya. Dan yang ngerepotin sih kalau buat aku Hafiz itu Thailand yang kemarin, Sapsire sama Dechapol. Alasannya karena kan tipikal aku sama dia kan sama nih, panjang-panjang alot gitu. Cuma mungkin mereka lebih kuat lagi gitu, lebih benar-benar lebih kuat dan lebih steady gitu. Dan kadang kita tuh kerepotannya tuh tenaga kita tuh nggak yang sekuat mereka gitu. Bukan karena kita dalam fisik, bukan, tapi tenaga kita tuh bisa tiba-tiba
set keberapa kalau rubber atau apa suka habis nggak tahan juga gitu. Dan memang karena aku kurus kan juga kan tenaga juga ngaruh ya. Jadi tenagaku nggak sekencang yang kayak mereka gitu. Satu dia, dua mungkin Cina ya, dua Cina atas. Siapa tuh? Zhang Ziwei sama Wang Yakyong. Kalau mereka memang mungkin lebih cepat ya, karena kan pola mereka kan cepat, benar-benar speed 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 terus gitu. Pokoknya mainnya cepat. Jadi kadang repotnya kadang kalau kita kondisinya lagi nggak fit atau lagi nggak seger gitu, kita suka nggak bisa ngikutin temponya gitu. Terus satu lagi siapa tuh? Kok aku jadi lupa ya. Yang satunya nomor dua, yang Cina nomor dua. Liu Dongping. Iya, Huang Dongping sama satunya itu juga dia agak lumayan sulit juga sih karena kan sama-sama tempo polanya cepat ya. Tempo polanya cepat dan defense serangannya juga benar-benar lumayan gitu. Tiga itu sih. Oke, Margi terjawab ya. Ini sorry, ada. Aku lupa namanya, sudah lama nggak ketemu. Sudah nggak ketemu ya. Iya. Ini ada dari Bola Sport, Mas Pohan. Biasanya apa yang diobrolin sama Hafiz kalau lagi tertinggal atau unggul poin? Siap, yang suka ngasih motivasi siapa? Izin aku. Pertanyaan yang mana sih? Yang ini, yang dari Bola Sport. Saya yang Kohan ya? Ya, betul. Biasanya apa yang diobrolin sama Hafiz kalau lagi tertinggal atau unggul poin? Biasanya yang suka ngasih motivasi siapa? Kalau lagi tertinggal poin, yang diobrolin sih paling kita lebih ke kayak jaga fokusnya, bang gitu. Jangan buru-buru ya, jangan nafsu gitu. Terus kadang aku suka ingetin juga pembukaannya gini-gini-gini ya, arahin, jangan gini-gini-gini gitu. Mungkin lebih seringnya sih aku ya yang bawelin ya gitu. Kadang ya gantian sih sebenarnya nggak cuma aku, cuma mungkin kadarnya lebih banyak aku yang sering ingetin gitu. Biasanya yang suka ngasih motivasi siapa? Yang suka ngasih motivasi sih sama-sama sih kita, kan kita main berdua gitu. Jadi sama-sama ingetin, sama-sama apa support gitu. Jadi memang harus saling support ya. Iya. Dua. Oke, dari Anya. Anya. Ini. Oh iya, Anya. Anya. Indosport. Khusus untuk Thailand kemarin, netizen memang terlihat cukup parah serangannya. Tapi kalau dari Glo sendiri, penampilan Glo di dua turnamen kemarin seperti apa? Masih kurang kah? Atau kalau kurang, boleh di-share di mananya dan tindakan Glo sendiri terkait kekurangan itu seperti apa? Atau justru di Thailand merasa on fire banget? Iya sih, jujur memang waktu di event Thailand yang pertama sama kedua itu, aku kurang puas ya dengan penampilan aku sendiri. Dengan penampilan aku sendiri, itu aku kurang puas banget. Justru malah pas final super series-nya itu, aku udah mulai bisa lebih lost lah. Jadi kan lebih enjoy mainnya gitu. Terus kalau... Atau merasa on fire banget? Yang merasa on fire banget sih di itu, di final super series gitu. WTF, terus ya? Kalau udah dua itu aja. Kalau yang netizen itu pertanyaan nggak sih? Netizen memang terlihat cukup parah. Ya memang cukup parah. Nah, tapi kalau dari gue sendiri, udah terjawab tadi ya. Yeah. Oke, next-nya dari suara.com. Oh itu Anya. Ya tadi Anya. Ya, Anya. Dari suara.com, Mas Arief. Yang pertama, kalian ditargetkan lolos Olimpiade Tokyo, sedangkan posisi klasemen Resto Tokyo genting, peringkat ke-8. Saat berjuang mengumpulkan poin, ada pandemi yang membuat jadwal turnamen tidak pasti. Bagaimana Glo dan Hafiz mengatasi tekanan tidak biasa ini? Ada pandemi yang bikin peta persaingan pun berubah. Nomor satu, Mas Arief, jawabannya mungkin... Jawaban dari aku sendiri, aku lebih ke berserah ya. Berserahnya tuh dalam arti keadaan pandemi ini kan memang kita nggak tahu ya. Jadi mau dipaksa, mau dioyok kayak apa, kalau memang belum jalannya ya
ya udah nggak apa-apa, yang penting saya sama Hafiz sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa masuk ke Olimpiade. Ya intinya sih kami berdua tetap melakukan yang terbaik. Nah, untuk saya bisa ikut enggaknya di Olimpiade, ya saya serahin balik lagi ke Yang Maha Kuasa gitu kan. Jadi mungkin kita lebih ke berusaha dan berdoa dan berserah sih. Itu sih kuncinya. Kuncinya. Terus nomor dua. Yang kedua, kita tahu Pramel posisinya hampir dipastikan aman untuk lolos Olimpiade. Sebagai satu dari dua ganda campuran terbaik Indonesia saat ini, tertekankah lihat rekan sepelatnas yang posisinya sudah aman atau jadi motivasi? Kalau dibilang tertekan sih enggak ya, justru malah seneng gitu, udah mengamankan satu posisi, tinggal saya nih, jadi setidaknya beban pelatih enggak terlalu berat gitu. Tinggal pelatih fokus ke saya dan Hafiz gitu. Malah jadi motivasi sih sebenarnya, malah jadi kayak, aduh pengen gitu, ayo kapan lagi nih, dikit lagi gitu. Dikit lagi benar-benar aku bisa gitu. Ya lebih ke motivasi sih, Mas, sebenarnya. Ya, jadi itu jadi motivasi ya kalau buat iya. Ada lagi teman-teman? Oh, dari Dipta dari bola.com. Mas Pradipta. Ingin bertanya tentang pemberian vaksin. Apakah atlet yang berangkat ke Swiss sudah diberikan vaksin? Jika belum, jadwalnya kira-kira kapan dan bagaimana? Kalau ini mungkin belum sudah diinfo, ini ya, sudah diinfo belum ya? Nah, belum. Ya, rencananya memang akan sebelum ke Swiss divaksin, tapi untuk kepastiannya nanti diinfoin lagi. Karena nanti pasti dari Humas juga akan memberikan rilis untuk kepastian mereka ini vaksinnya kapan. Jadi kita juga masih menunggu kepastian tanggal dan jadwal pastinya nih. Karena kan infonya yang akan divaksin tidak hanya dari bulu tangkis saja, tidak hanya dari PBSI saja, tapi dari cabur lain juga gitu. Jadi kita masih nunggu jadwal pastinya ya kalau untuk vaksin. Oke. Yang jawab malah V. Iya, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Belum. Tapi aku penasaran Glo. Kalau Glo itu apa? Tipe orang yang maksudnya kan kalau ada kayak tadi deh soal serangan netizen. Tipe orang yang benar-benar dipikirin banget sampai bisa berhari-hari kepikiran sampai besoknya masih kepikiran, atau ah ya udahlah cek aja, atau kayak tadi ngeblok-blokin gitu, lebih ke mana seringnya? Kalau lagi tergantung kondisi sih, maksudnya kadang kalau kayak misalkan kita posisinya kita masih main nih, habis main besok masih main gitu, itu aku nggak mau buka dulu ya, paling buka juga lihat misalkan takutnya ada yang DM siapa gitu ya, takut ada yang penting aja sih sebenarnya. Terus tuh kalau udah lihat komen-komen gitu aku nggak mau lihat, tapi kadang kan kalau kita udah kalah kan waktu di kamar kan me time-nya lebih banyak tuh. Nah kadang kan ya mau ngapain lagi, coba kita scroll gitu kita lihat, tapi ya kadang ada yang sakit hati juga, cuma ngapain gitu kan, buang-buang energi juga gitu, toh juga mereka nggak tahu keadaan kita gimana kan di sini gitu. Jadi ya kadang emosi sendiri aja, tapi ya abis itu udah lewat. Abis itu udah aku blok-blokin, aku report gitu. Kalau emosi lampiasinnya ke apa nih? Makan? Nonton? Enggak. Kalau udah emosi ya, kalau udah emosi banget sama komennya ya itu aku blok. Kalau udah blok tuh rasanya udah tenang banget. Kayak udah aman gitu. Kebanyakan ini ya, fake account juga ya? Iya, tapi ya sebenarnya nggak ngaruh juga sih kalau di blok ya, orang dia bisa bikin fake akun lagi ya gitu, tapi ya setidaknya mengurangi sampah masyarakat lah. Yeah, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ini masih ya sekitar 20 menitan lagi, masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya lagi, belum? Glo, kalau Glo sendiri lebih nyaman main di depan atau main di belakang Glo? Dengan tinggi badan yang cukup menjulang. Saya aja kayaknya di samping kayak kurcaci kalau sebelah gue. Lebih nyaman apa ya? Kalau untuk ganda campuran kan memang kan siklus polanya kan memang cewek harus lebih banyak di depan kan, karena kan harus motong-motong bola gitu. Tapi ya sebenarnya kalau buat aku sendiri tergantung kondisinya. Kalau memang lagi ngepas nih di depan gitu, aku bisa ngeblok, aku bisa cepetin gitu ya. Kalau lagi enak, enak di depan. Tapi kalau lagi nggak enak ya aku bisa muter di belakang sama Hafiz gantian gitu. Nggak yang
nggak yang seterusnya aku bisa matiin lawan di depan gitu, nggak juga, tapi kadang aku di belakang Hafiz depan juga bisa dapat poin gitu. Harus kalau di depan harus nunduk terus ya, lumayan ya, kan loh. Di depan kan harus nunduk gitu kan, harus nunduk terus cepet bolanya, makanya ya gitu deh, susah dijelaskan. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Masih belum ada. Nah, tadi gue sendiri bilang ini ya, suka nonton film. Genre apa gue? Yang action. Action. Ya, action sama Marvel. Tim Marvel. Ya. Oke. Kalau action apa film yang favoritnya? Action. Aduh, banyak. Apa aja? yang diinget. Terakhir nonton apa terakhir? Terakhir nonton apa ya? Oh, itu Prison Break. Oh, Prison Break. Itu Prison yang episode-nya Break. Banyak banget itu ya? Ya, betul. Duh. Season-nya banyak. Episode-nya banyak. Oke, itu lebih ke action. Oke. Okay. Iya. Kalau bahas apa ya? Rambut deh, Glo. Rambut lebih nyaman. Kita lebih nyaman. Ini ada yang mau nanya nih soalnya. Oh, tuh, Glo sukanya Marvel, tapi dibilang mirip Gal Gadot. Gimana, Glo? Nah, itu nonton Wonder Woman juga. Karena ada aku di situ. Enggak. Bercanda. Aku nonton Marvel. Tapi Wonder Woman ya aku nonton juga. Karena memang DC yang lumayan menurutku Wonder Woman sih. Ya, Wonder Woman kan DC komik ya. Jadi ya Wonder Woman oke lah. Udah gitu Gal Gadot yang main. Jadi aku support dia. Dapat ini ya, kembaran diri sendiri. Dapat kembaran. Ngaruh banget ya. Nggak apa-apa. Iya, jadi. Kembaran. Malah diketawain sama Mas Tio. Tahu Mas, kembaran Mas. Saya di sini, dia di sono. Beda dunia. Kalau tapi serius, gue lebih nyaman yang rambut pendek atau pas sepanjang sebelumnya? Kalau untuk main ya, pasti lebih. Oh, kalau untuk main lebih enak ini, pendek. Cuma kadang kalau lagi kayak gini kan nih udah agak panjang gitu tuh. Ini nanggung-nanggung gitu kan. Kangen juga rambut panjang. Cuma kayak, tak dulu deh gitu. Masih apa namanya, masih mencari. Mencari jadi diri. Mencari, jangan dong. Mencari style yang oke sama gitu. Tapi kalau udah biasa pendek tuh enak pendek, terus pasti pengen potong terus. Dulu saya kayak gitu. Nah itu, potong terus kan lumayan ya. Berapa bulan sekali itu. Ini Mas Tio nanya lagi, gue ada atlet non bulu tangkis yang disukain nggak? Non bulu tangkis. Non bulu tangkis? Oh, nggak ada. Saya hanya suka pria-pria biasa di luar sana. Nah, pria non bulu tangkis berarti kan pria biasa. Oh, kirain itu atlet di luar bulu tangkis. Atlet, ya atlet. Tapi atlet non bulu tangkis itu nggak ada Mas. Saya hanya menyukai orang-orang pria-pria di luar sana. Atau enggak, kalau cewek juga ya enggak yang ini banget sih. Biasa aja sih aku mah orangnya. Atau ada yang kamu ngefans gitu sama siapa? Ngefans, cuma enggak yang fans fanatik gitu, biasa aja. Kalau yang ketemu ya udah gitu ya, kalau ya, enggak yang gitu. enggak minta foto gitu, enggak. Biasa aja. Oke, teman-teman ada lagi? Oh, ini Anya nanya lagi nih. Nanya terus nih ya. Bicara Olimpiade, terakhir kan sektor ganda campuran justru berhasil raih emas buat Indonesia. Kalau Glo sendiri, emang ada ambisi untuk raih posisi khusus di Olimpiade? Kalau untuk ini sih, jujur banget dari dalam hati tuh kayak yang ikut Olimpiade aja tuh kayak yang udah bersyukur banget gitu, tapi untuk bisa ke emas tuh kayak yang bukan jauh ya, kayak yang bisa nggak ya, kayak yakin nggak yakin gitu loh. Tapi kan banyak orang bilang Olimpiade tuh nggak ada yang nggak mungkin, dan yang juara kadang suka yang nggak tahu gitu, nggak ada yang bisa ditebak gitu siapa yang juara gitu. Tapi ya aku mikir ke situ aja sih, kalau memang nggak ada yang bisa ditebak ya
siapa tahu aku Hafiz bisa juara gitu. Cuma kalau untuk motivasi yang ke juara harus emas gitu tuh aku enggak sih. Aku biasa aja. Yang penting balik lagi berusaha semaksimal mungkin. Ya. Yang penting sudah mengeluarkan semua kemampuan. Ya. Bukan pasrah ya, guys. Ya. Atau suka nontonin video-video Olimpiade nggak biar semangatnya makin membara dibakar? Aku tuh kalau nonton nonton main di video ya aku tuh tegang tau, beneran. Tegang kayak aduh itu momennya tuh momen Olimpiade gitu kayak yang pengen di situ cuma tuh padahal nontonnya nonton orang lain gitu, misalkan nonton Cibutet siapa gitu. Tuh kayak hati aku tuh kayak deg-degan gitu loh, deg-degan. Ya gimana sih kayak orang awam nonton mungkin ya, tegang gitu. Ya itu rasanya, jadi kadang tuh aku cuma nonton sekilas-sekilas, kayak titik poin utamanya aja, kayak misalkan kebiasaan ini, kebiasaannya dia apa gitu. Tapi untuk nyari momen di, lihat momen di videonya itu tuh aku tuh kayak yang belum sanggup gitu, kayak yang tegang sendiri gitu. Malah bikin deg-degan ya, justru sama kayak BL-BL nontonin kalian main ya. Iya. Deg-degan sendiri. Benar. Ya, teman-teman ada lagi yang mau nanya? Belum, belum ada lagi. Kita baru setengah jam paling. Setengah jam lebih. Masih ada 15 menitan lagi. Iya, 15 menit 45 dong udah berarti. Nih, dari Mas Bimo nanya lagi. Terlepas dari ningkatin kekuatan fisik, sebenarnya apa sih yang pengen diimprove dari Gloria pribadi? Apalagi tadi bilang sendiri ada beberapa pasangan yang mulai meningkat. Sebenarnya kalau buat aku sendiri yang pengen aku improve itu adalah yaitu fisik satu. Jelas nggak sih suaraku? Jelas, aman. Fisik yang utama buat aku. Terus yang kedua apa ya? Mungkin aku pengen banget berharap. Bukan berharap ya, bilangnya apa ya, ya punya keinginan sendirilah. Aku tuh bisa untuk main di depannya tuh aku bisa lebih apa namanya, bisa seperti yang kalian harapkan gitu, kayak lebih bisa lebih dapet bloknya, bisa lebih lentur mainnya gitu. Karena kan yang aku rasain sekarang kan untuk bisa seperti itu tuh aku bisa dihitung lah gitu, dalam arti tuh bukan yang tipikal aku seperti itu gitu, tapi aku sometimes aku bisa kayak gitu, tapi aku pengen itu tuh bisa lebih konsisten gitu. Aku bisa blok depannya, aku bisa lebih apa namanya, bisa lebih matiin lagi, terus net main adu net cantiknya juga aku bisa lebih dapat lagi gitu. Jadi kadang itu sih yang jadi apa motivasi aku gitu loh, maksudnya gue tinggi nih, gue pengen deh kayak misalkan kayak Mati atau enggak kayak siapa gitu, gue pengen deh mainnya cantik kayak dia gitu, tapi gimana ya gitu. Kadang-kadang di kondisi tertentu nih, namanya pas lagi tandingan kita nggak tahu kondisi kita ya kayak gimana gitu, kita lagi enak kita bisa main lepas gitu, tapi kadang kan kalau kita lagi nggak enak lagi apa gitu nggak bisa yang kayak gitu. Itu sih yang kedua sih yang lebih diharapkan. Oke, terjawab ya. Nah, ada yang nanya. Tadi katanya suka action sama Marvel. Nggak suka drakor kayak cewek pada umumnya? Nggak. Tidak. Kalau Korea nggak ya? Sama sekali nggak? Nggak, sama sekali nggak. Ada alasan ya kenapa? Atau emang nggak suka aja? Ya itu. Pernah coba nonton film Korea? Mungkin gue gengsi kali ya. Gue nggak ngerti sih. Mungkin gue gengsi kali. Jadi gue nggak mau mulai aja gitu. Sebenarnya gue tahu tuh ceritanya kayaknya bagus gitu, cuma gue kayak nggak mau mulai aja, kayak nggak, males gue kalau gue mulai nyandu ntar kayak jadi drama-drama gitu, males banget gitu kan. Ya udah gitu orang-orang bilang apa kayak sinetron-sinetron gitu, sinetron Indonesia aja gue jarang nonton, gimana nonton drakor gitu. Ya makanya aku bilang aku lebih suka ke movie gitu, movie action, movie apa gitu. Kalau drakor-drakor yang Korea gitu. Yang series-nya. Mendingan nonton series-nya yang action-action ya? Ya, mending series action gitu. Tapi yang main orang luar, bukan Korea. Bukan Korea. Iya, teman nobar di Platnas siapa? Ada nggak?
Nggak ada, saya nonton sendiri. Penikmat nonton sendiri saya. Lebih nyaman nonton sendiri berarti. Iya. Kalau lebih karena kalau sama teman-teman kan teman-teman juga udah banyak kegiatan kesibukannya masing-masing kan. Jadi ya udahlah sendiri-sendiri. Oke. Okay. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Berarti sore ini kegiatan yang ngapain, Glo? Istirahat. Istirahat, tidur blas. Tidur blas. Hayati lelah. Lelah latihan. Besok ini harus besok mau lagi. Lagi. 3 hari lagi ya, ke Swiss ya. Iya. Muli lagi besok. Toko kue, Glo, masih jalan enggak? Lo ingat aja sih, Mas. Enggak, Mas, sudah enggak. Sudah lama. Ada lagi teman-teman yang mau nanya-nanya? Kenapa gue gara-gara pandemi? Gara-gara saya gara-gara apa ya? Ya udah nggak dilanjutin aja, Mas. Udah apa yang lanjutin partner saya. Gara-gara lebih ke privacy sih itu. Berarti emang inilah masalah privacy ya, pribadi ya. Betul. Lo pakai skincare rutin nggak, lo? Pakai dong. Tapi aku baru ini loh, baru gara-gara pandemi kemarin ya. Sampai sekarang tuh aku pakai skincare. Aku tuh tadinya tuh nggak ngerti skincare tuh apa. Terus sebelumnya tuh aku tuh yang kayak kontrol ke dokter gitu loh. Kontrol ke dokter. Terus pakai krimnya krim dokter, krimnya dari dia gitu. Orang-orang pada bilang, coba deh Kak Glo pakai skincare gitu kan. Terus aku nggak ngerti skincare tuh apa. Maksud aku tuh yang aku nangkep skincare itu ya itu. Gue pakai skincare yang dari si dokter itu gitu. Tapi nggak taunya bukan. Berarti udah rutin ya sekarang pakai? Udah rutin. Gara-gara pandemi nggak bisa keluar kan, tuh jerawat-jerawatnya semua keluar. Jadi mau nggak mau gue skincare. Merawat diri. Iya. Oh, dari ini Anya dulu deh. Boleh minta semangat untuk Glo Hafiz, untuk teman-teman BL dan masyarakat. Ah, gimana? Boleh. Apa sih? Gue nggak ngerti. Kalau boleh dong minta semangat untuk Glo Hafiz. Untuk ini dari Glo ke BL atau dari BL ke Glo nih? Tahu sih Anya nih. Gimana ya? Next dulu aja next. Nih Mas Kuku, izin tanya, Kuku dari Bola Lo. Pelatih kan bilang kalau karakter main Hafiz Glo butuh fisik yang bagus. Sempat ada rencana panggil pelatih fisik pribadi enggak? Enggak dong, kan kita di sini udah ada pelatih fisik masing-masing sektor. Jadi udah apa? Pelatih Kak Richard Mas Nova komunikasi dengan pelatih fisik yang ada di PBSI. Nah, pelatih fisik di PBSI kan ada 5 tuh. Jadi per sektor tuh satu pelatih. Nah, kita difokuskan ke satu pelatih fisik itu. Gitu. Yang kemarin termasuk sama Kak Felix ya? Ya, Kak Felix. Kak Felix itu kan pelatih fisik sektor ganda campuran. Jadi difokuskannya ya sama Kak Felix. Yang ngejar-ngejar lampu itu. Kalau di time zone yang nginjek pakai kaki itu kan sih kalau ya, ada. Makanya gemes ya nontonnya ya. Tuh kalau bisa keluar tiketnya keluar deh tuh. Oh, ucapan terima kasih dan minta dukungan dari Kak Glo. Ya, maksudnya mungkin ini lebih ke Glo, ucapan terima kasih sudah support terus teman-teman BL. Begitu itu. Nanti di akhir aja. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya-tanya? Ini mah bincang atletnya antara Humas dan Gloria ini. Iya. Terus ceritanya ini lagi. Apa? Di luar skenario kayaknya. Ada lagi teman-teman? Belum ada lagi. Nyalain kameranya juga boleh loh kalau mau nanya langsung. Jangan malu-malu, say. Biasa tidur malam jam berapa, Bu? Jam 11, setengah 11. Setengah 11 udah paling cepat. Setengah 11. Karena kalau... jam 12 udah paling malam. Lemes ya besoknya latihan. Iya.
capek. Ini ada nih. Kalau dari pemain pelatnas yang paling susah siapa? Kalau dari pemain pelatnas yang paling susah siapa? Maksudnya nah, ganda apanya campuran. Nih? Ganda campuran atau apa? Paling susah dilawan. Susah dilawan. Enggak, tiga. Kan tadi tiga dari lo semua. Oh. Dari Indo sini siapa ya? Enggak ada sih. Semua kita karena kita suka main ganti-ganti partner gitu, jadi ya udah tahu gitu. Udah ini. Tahu mainnya gimana ya. Iya. Kapan rencana pendekin rambut lagi? Belum tahu, Mas. Galau nih, mau panjangin apa mau pendek lagi? Ini sebelum ke Swiss nggak mau dirapihin? Di skin gitu, di skin. Enggak lah, enggak seheboh itu. Tapi kan kemarin udah. Udah ya, kayak sini ya, habis ya? Ini bukan skin yang kayak di jalan itu gitu, enggak. Skin semi botak gitulah dikit. Merasa keren kalau udah gitu tuh, pendek. Keren sih. Udahannya dinyap-nyapin sama madam di rumah. Tapi pas waktu itu potong pendek, izin dulu enggak? Izin, bilang. Kan waktu potong pendek pertama tuh belum apa enggak yang pendek banget kan. Maksudnya enggak ada botaknya gitu. Pas yang kedua tuh baru aku botakin kan, cuma sisa atasnya doang. Ya ngomelnya enggak ngomel-ngomel yang ini sih, cuma bilang kayak cowok kata gitu. Ya udah sih, ntar juga panjang lagi. Nanti juga panjang. Tapi bagus gitu. Iya. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, biar kita sudahi. Biar Glo juga bisa istirahat. Ada lagi? Barang udah di packing semua, Glo? Swiss? Belum. Jumat paling. Ntar tinggal repacking doang kok. Kemarin waktu pulang dari Thailand nggak semuanya dikeluarin. Tinggal dirapihin lagi aja. Berarti ada barang-barang yang masih di ini ya? Di koper. Makanan? Makanan belum datang nih, nanti hari Jumat kali baru datang. Rencana bawa berapa dus makanan? Gak lah, gila. Repot bawa banyak-banyak. Kita sama seminggu sayang, ya. Sayang juga. Biasanya kan ini, masak lah tapi? Bawa panci gitu-gitu? Tapi bawa kompor listrik sih, jaga-jaga. Bawa kompor listrik ya? Kayak buat manasin apa-apa gitu. Kan kalau kemarinnya di Thailand juga Korudi itu bawa banyak gitu. Kalau di Thailand kemarin kan Asia masih better lah. Yeah. Kita jajan gitu kan. Maksudnya masih masuk. Kalau di Eropa kan kadang namanya perut Indonesia ya. Jadi kita butuh nasi. Di sana kan spaghetti adanya. Kurang ini ya, kurang nendang. Yang ada kenyangnya kenyang begah. Nggak nampol. Ampul. Oke, teman-teman, ada lagi? Nggak ada lagi? Oke, terakhir yang tadi permintaan dari Anya mungkin lo yang ucapan terima kasih atas dukungannya. Aku baca dulu ini. Ucapan terima kasih dan ya terima kasih sudah mungkin selalu support untuk lo sendiri dan teman-teman yang lain dan minta terus dukungannya gitu. Lebih ke itu sih. Oke, berarti ini untuk media ya? Ya, ini aku record juga. Oke. Terima kasih buat teman-teman media semua yang sudah hadir di sini, yang sudah terus mendukung kita atlet-atlet di sini, baik dalam keadaan di atas maupun di bawah. Terima kasih juga untuk para BL-BL di luar sana yang terus mendukung kami, yang terus care sama kami. Kami di sini tetap terus berusaha memberikan yang terbaik. Kami juga tidak mau mengecewakan kalian di luar sana. Yang pasti, kami di sini semua mempunyai niat dan tujuan untuk membawa gelar untuk bangsa Indonesia. Amin. Oke, amin. Good luck, Go, untuk Swiss Open. Nanti persiapannya semuanya di sana lancar. Amin, 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 amin. Thank you, Kak Glo. Sukses terus.
Thank you, Anya. Terima kasih, teman-teman media yang sudah bergabung. Terima kasih, guys. Next see you, guys. Ketemu lagi. Okay. Thank you, Glo. Dadah. Thank you. Bye. Sama-sama. Dadah, Kak Glo. Bye-bye. Oke, okay, teman-teman. Sudah kita sudahi dulu ya. Untuk minggu depan, meskipun ada Swiss Open, kita tetap akan lanjut untuk Zoom ngobrol bareng atlet atau mungkin pelatih. Nanti di-update lagi di grup siapa yang akan jadi narasumber minggu depan. Yang pasti yang ada di sini, yang tidak berangkat ke Swiss. Oke, teman-teman, terima kasih buat waktunya hari ini. Ini saya record, nanti saya masukin di grup juga. Tapi tunggu nanti di-upload dulu ya ke Google Drive. Oke, terima kasih semuanya. Bye.